Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Yan Anjar di edisi spesial Ramadan acara Ngabuburit ya. Menambah wawasan menjelang berbuka. Ya, nanti silakan untuk teman-teman menyaksikan acara ini spesial Ramadan ya, tiap hari Sabtu. Nanti saksikan aja di Fathia TV setiap jam 4.30 atau setengah 5 ya. Setiap sore tentunya setengah 5 sore, sambil teman-teman menunggu azan maghrib, teman-teman juga bisa menambah wawasan dengan kita-kita semua, dengan Yanda-Yanda ataupun bintang tamu yang spesial ya. Nah, tentunya pada bulan puasa kali ini ya, kita setiap bulan puasa Ramadan selalu menghadirkan acara-acara yang menarik ya. Tahun kemarin ya, ketika corona ya teman-teman, alhamdulillah hari ini ataupun pada tahun ini kita semua masih bisa diberi kesehatan sehingga bisa menjalankan puasa dengan baik tentunya ya. Pada teman-teman pada puasa gak ya? Untuk sebelum kita memanggil bintang tamu spesial ya, sebelumnya nih, Yanda mau bertanya sama teman-teman ya. Ini tentang puasa tentunya, teman-teman pasti ada yang bertanya-tanya, kenapa sih kita wajib berpuasa? Siapa yang tahu? Nah ya teman-teman, karena itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita berpuasa, supaya menjadikan kita umat-umat yang bertakwa ya teman-teman. Nih ya teman-teman, ketika teman-teman berpuasa juga ya, tentunya kita harus menjalankan puasa dengan baik dan benar, dengan syariat yang baik dan benar. Siapa yang tahu juga doa-doa ataupun niat-niat ketika berpuasa. Nanti kita akan mempelajarinya sama-sama di sini. Dan nanti setiap minggunya ada door prize dari Aldebaran Sport ya. Pokoknya nanti ada hadiah sarung tangan ya, sarung tangan kiper, hadiah-hadiah bola. Nah, nanti berbagai macam bola. Nah, teman-teman, nanti di akhir acara ada sebuah pertanyaan yang teman-teman harus jawab. Nanti teman-teman bisa jawab. Kemudian nanti kita akan pilih siapa yang beruntung untuk menambahkan door prize tersebut. Door prize dari Aldebaran Sport. Tentunya ya, Yanda mengingatkan untuk bulan puasa pada tahun ini ya, tentunya teman-teman jangan lupa, karena rukun puasa yang pertama itu adalah niat. Nah, tentunya teman-teman jangan lupa untuk niat ya, harus tahu niat berpuasa. Yang gimana niatnya? Niatnya yaitu teman-teman sebelum melakukan puasa itu teman-teman berniat dengan lafaz nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadisanati lillahi ta'ala. Ya. Kemudian teman-teman berpuasa menahan diri dari segala yang membatalkan. Dari kapan puasa itu? Dari terbit fajar ya, ataupun subuh sampai menjelang waktu maghrib. Nah, sebentar lagi ya, sambil menunggu maghrib nih teman-teman bisa menyaksikan acara ini Ngabuburit ya, supaya teman-teman kita, semoga kita semuanya mendapatkan wawasan ya. Nah teman-teman, nah pasti ketika berpuasa itu, nah teman-teman tidak boleh lemas, tidak boleh misalkan loyo karena suatu alasan menjadi puasa itu menjadikan alasan, misalkan alasan kita tidak beraktivitas, tidak produktif ya. Tentunya teman-teman harus bisa menjaga kesehatan itu dengan cara berolahraga ya, biar kita tidak loyo terus. Nah, tentunya ada kiat-kiat di bulan puasa bagaimana berolahraga di bulan Ramadan itu. Jangan sampai ketika di bulan Ramadan kita tidak sama sekali berolahraga ya, makan cuma makan sahur terus sudah itu
kita tidur seharian. Nah, tidak boleh. Walaupun tidur itu dihitungnya ibadah, tapi kita harus tetap produktif ya, harus biar tubuh kita tetap segar ya, agar tidak gampang terserang penyakit walaupun ketika berpuasa. Dan kita juga nanti akan bertanya-tanya sama ahlinya, sama coach ya. Nah, nanti yang Anda panggilkan ya coachnya. Ini nantinya kita kiat-kiat olahraga dan olahraga apa aja. Terus waktu berolahraga yang tepat itu kira-kira kapan? Apakah kalau berpuasa itu kita tidak boleh berolahraga? Ataukah berpuasa ketika olahraganya jam 12 siang? Atau olahraga malam? Ya, ketika malam hari apakah itu bagus kita kalau puasa? Nah, kita nanti tanya ya kepada ke ahlinya. Oke, kita tanpa menunggu lama lagi, kita tampilkan bintang tamu pada episode minggu ini. Ya, kita tampilkan. Ini dia, Yanda Iqbal. Oke, silahkan Yanda Iqbal. Assalamualaikum. Yeay. Ini dia ya, tamu kita yang pertama. Pasti terkejut kan? Nah, kita salaman dulu. Gimana kabarnya Yanda Iqbal? Alhamdulillah Yanda. Nah, sehat. Untuk pada episode kali ini ya, Yanda dan mungkin juga teman-teman pengen tahu ya, bagaimana caranya ataupun kiat-kiat berolahraga supaya kita badannya tetap sehat, segar ketika di bulan Ramadan ya. Barangkali ada tips-tips untuk berolahraga di bulan Ramadan. Apa aja tipsnya? Baik, sebelumnya perkenalan dulu enggak? Apa sudah pada kenal ini para pemirsa? Kalau nama lengkap Muhammad Iqbal Al-Fikri ya. Kalau biasa dipanggil, kalau di Fatia Yanda Iqbal. Kalau di luar beda lagi, banyak ya. Banyak panggilan. Panggilannya. Oke. Di sini akan menjelaskan tentang materi berolahraga di saat berpuasa ya. Dalam Islam juga sangat merekomendasikan ya kalau olahraga saat bulan puasa. Jadi masih tetap harus ya, walaupun misalkan lagi di bulan puasa, lagi di bulan Ramadan, tetap harus berolahraga, jangan sampai tidur ya. Iya, betul. Tuh, dengerin, jadi harus tetap berolahraga. Oke, silakan lanjutkan. Karena menurut Badan Kesehatan Dunia, olahraga yang dianjurkan itu adalah seminggu 3 kali ya. Seminggu 3 kali. Namun berbedanya ketika di bulan puasa, ketika pemirsa melakukan olahraganya intensitasnya 100%. Contohnya 100%-nya itu ketika biasanya lari 10 keliling lah, misalnya 10 keliling Lapang Merdeka. Nah, Lapang Merdeka Sukabumi ya. Nah, kalau di bulan puasa itu paling hanya sekitar setengahnya atau seperempatnya saja ya. Jadi intensitasnya dikurangi ya. Misalkan teman-teman biasa berolahraga keliling 10 putaran, nah ketika berpuasa ya dikurangi, jangan sampai 10, nanti takutnya haus ya dan capek. Nah, porsinya dikurangi. Ya, itu secara garis besar ya contohnya. Oke. Okay. Oke, okay, siap. Begitu ya, secara itu sebagai pembukaan saja dari saya. Pokoknya jadi intensitasnya teman-teman ketika berolahraga dikurangi saja, tapi jangan sampai tidak sama sekali ya, tetap harus berolahraga minimal seminggu 3 kali yang tadi disampaikan tuh ya, dan intensitasnya dikurangi, biasanya berolahraga misalkan 1 jam, nah, kita kurangi saja, dan olahraganya juga disarankan yang ringan-ringan saja ya, jangan olahraga yang berat-berat, nah nanti haus ataupun cedera, nah nanti bisa malah sakit. Oke, dan kalau waktunya yang bagus apa? Waktunya kalau yang bagus itu ada dua ya yang direkomendasikan. Yang pertama dekat waktu berbuka ya. Dekat. Kalau misalnya berbuka adanya jam 6 atau jam 6 lewat 10, tidak direkomendasikan olahraga dari zuhur. Wah, haus. Nah, begitu ya, panas ya. Iya. Direkomendasikannya jam berapa? Nah, sekitaran lewat asar sudah boleh lah. Misalnya 3:30 sudah melakukan pemanasan, atau 4:30 mulai keluar, lakukan pemanasan, ringan-ringan dulu. Nah, baru misalnya jam 5 kalian boleh bersepeda lah, berlari, ya, ringan-ringan dulu. Nah, makin kedekat ke waktu berbuka, misalnya jam 5:15 boleh ditambah lagi.
sampai lelahnya lah setengah enam. Nah, ada waktu sekitar 30 menit untuk beristirahat. Nah, hati-hati beristirahatnya, jangan sampai ke warung beli minum. Nah, itu ya, nah, ya karena lupa kalau udah capek tuh, iya. Pasti tiba-tiba beli minum, mungkin kalau beli minumnya aja nggak apa-apa. Ini kalau tiba-tiba diminum, set. Sayang sekali, padahal waktu berbukanya sebentar lagi, malah minum. Nah. Itu satu ya, berolahraga di dekat waktu berbuka. Yang kedua, setelah waktu berbuka. Nah, boleh nggak, Yan? Gimana kalau misalnya kepotong sama taraweh? Nah, itu bisa dikondisikan saja ya. Misalnya waktu berbuka, buka. Terus misalnya diniatkan, hari ini saya mau berolahraga. Nah, olahraga dulu lah sekitar 15 menit malam-malam. Bisa di rumah kan, tidak perlu keluar. Mungkin karena gelap di luar itu ya, mungkin di rumah saja bisa main skipping, lompat tali, dan lain-lain ya. Olahraganya yang bisa di rumah. Ya begitu. Atau setelah tarawih, misalnya kalian sholat tarawih dulu, isya tarawih sekitar jam 8 misalnya. Nah, jam 8 itu bisa ya, berolahraga ya. Nah, kalau itu waktunya kan lebih luas, bisalah, bisa sampai 15-30 menit. Seperti yang tadi dikatakan di awal ya, yang intensitasnya ringan saja, tidak usah yang berat-berat. Langsung misalnya tiba-tiba bus gas main bola. Nah, waduh. Apalagi baru awal Ramadan ya, pasti kaget itu badan biasa. Banyak isinya ya, nih makanan. Apalagi baru selesai makan full tank ya. Nanti pas main, waduh, berat sekali larinya. Ya, seperti nah, itu. Jadi itu seperti yang dikatakan tadi, kita berolahraganya tadi yang pertama bisa sebelum waktu berbuka ya. Sebelum waktu berbuka kita bisa berolahraga ya. Jadi ya, kita berolahraga juga jangan terlalu lama-lama ya, seperti dikatakan tadi, cukup hanya 10 atau 15 menit aja olahraga yang ringan. Betul ya. Sekali. Kemudian misalkan tidak ada waktu ketika sebelum berbuka, maka sesudah berbuka malamnya bisa sesudah ibadah sholat tarawih. Nah, teman-teman bisa berolahraga tadi sama ya, olahraganya olahraga ringan. Misalkan kan olahraga itu tidak hanya bisa di luar ruangan, tetapi olahraga juga bisa dikerjakan ketika di dalam ruangan, seperti tadi punya skipping, loncat-loncat, yeah, ataupun olahraga jogging ya, lari di tempat. Gitu. Oh, itu termasuk olahraga itu. Iya, betul. Ya. Tapi jangan lupa juga pemanasan dulu ya. Pemanasan setiap olahraga harus ada pemanasannya dulu biar teman-teman tidak apa namanya, tidak apa disebutnya? Tidak cedera, nah, tidak kaku ototnya. Nanti biasanya kalau teman-teman berolahraga tanpa pemanasan dulu, nanti kaku dan mudah cedera. Nah, yang juga mau tahu, misalkan nih ketika berpuasa, nah kita mungkin harus banyak minum ya. Minum minimal nih berapa gelas nih minimalnya, iya, biar gak tahu. Lima kalau saat berolahraga tuh biasanya ikuti yang dikatakan tubuh aja ya. Ya. Biasanya perlu tubuh perlu air berapa gelas per hari itu, biasanya kalau berolahraga itu lebih banyak mengeluarkan cairan tubuh ya. Iya. Bisa sampai ketika setelah berolahraga ya minimal 2 gelas lah air putih ya. Yang biasa gelas biasa tuh yang rumahan biasanya sekitar 200 ml lah, 2 aja ya. Itu untuk pertama. Selebihnya lebih banyak lebih bagus kalau minum ya. Ya, tentunya ya, teman-teman bisa dipersiapkan ya minumnya, jangan sampai kekurangan cairan ya, apalagi kita melaksanakan puasa kemudian berolahraga di sore hari ya. Jadi teman-teman ketika sahur ataupun berbuka juga jangan lupa banyak minum ya. Kata ini kan minimal 8 gelas ya kira-kira. Betul. Jadi bisa ketika berbuka 2 gelas, ketika malam 2 gelas. Nah, pagi juga jangan sampai lupa teman-teman, jangan sampai nanti ketika apa namanya berpuasa kekurangan cairan seperti itu ya. Ada lagi? Ada lagi? Tips-tipsnya kita langsung simpulkan aja ya. Oke, ada 5 tips. Nah, berarti ada 5 tips. Ada 5 tips ya, ada 5. Oke. Yang pertama, berolahraga di saat berpuasa itu di dekat waktu berbuka. Nah, itu yang satu. Yang kedua, setelah waktu berbuka ya, setelah waktu berbuka itu pasti lebih segar, badannya lebih siap. Sudah ada makanan dan minuman yang bisa jadikan sumber energi buat kalian. Ya, jadi tidak begitu lemas. Terus yang ketiga,
ikuti yang apa yang dikatakan tubuh, maksudnya dikatakan itu dirasakan. Kalau sekiranya badannya lagi sakit, tidak perlu dipaksakan, silahkan beristirahat aja, aktivitas ibadah seperti biasa. Dan ketika tubuh kita sudah siap untuk berolahraga, maka disarankan untuk berolahraga. Tubuh kita bugar misalnya, enggak, ya, nah silahkan berolahraga, tinggal diatur waktunya, mau kapan, boleh konsultasi ke orang tuanya. Kalau yang belum 17 tahun, mama, papa, ayah, aku mau berolahraga nih, apakah sebelum taraweh, apa setelah taraweh, nah seperti itu, nanti bisa didapat solusinya nanti yang terbaik. Oh katanya sebelum taraweh boleh, bisa, 30 menit pemanasan, olahraga dan pendinginannya, atau setelah taraweh aja biar salse, biar jongjon, kalau bahasa Sunda ya. Kalau bahasa Indonesia itu santai, ya lebih santai, ya waktunya luang. Itu tiga ya, ikuti apa yang dikatakan atau dirasakan oleh tubuh ya. Yang keempat, olahraganya yang volumenya rendah atau sedang. Yang porsinya, volume itu porsinya. Nah porsinya rendah atau sedang. Maksudnya rendah itu seperti tadi, larinya pelan-pelan dulu, yang tiba-tiba langsung sprint, wah itu pasti kaget badan ya, wah sakit badan. Setelah pemanasan lari dulu pelan-pelan, jalan cepat dulu lebih bagus sebelum jogging. Nah baru lari, udah lari jogging, boleh agak cepat lagi, boleh finishing nanti sprint misalnya di 1 menit terakhir ya, nah, ya atau 30 detik terakhir, nah baru ntar pendinginan, nah, begitu ya. Terus sedang, jangan terlalu lama ya direkomendasikannya tuh, tapi kalau misalnya tubuh kalian sudah terbiasa terlatih dengan yang sedang sampai tinggi, ya itu tidak apa-apa. Tapi untuk yang tidak terbiasa atau yang ingin mencoba dari awal, nah direkomendasikan dari yang biasa, dari yang rendah sampai sedang. Oke, itu yang empat ya, dari yang gampang-gampang aja lah gitu olahraganya ya, dibikin mudah. Iya. Yang kelima, banyak minum air putih. Nah, itu ya. Penting juga itu air putih minum ya. Karena itu juga merupakan sumber energi ya, air putih. Ya. Seperti itulah mungkin tips berolahraga di bulan Ramadan yang secara umum. Ya, siap. Oke ya, terima kasih untuk Yanda Iqbal tentang tips-tips berolahraga saat berpuasa atau ketika di bulan Ramadan ya. Untuk itu bagi teman-teman seperti yang Yanda sampaikan tadi di awal acara ya, teman-teman bisa mendapatkan hadiah ataupun door prize ya, tapi ada syaratnya ya, nanti ada pertanyaan yang akan disampaikan oleh Yanda Iqbal. Kemudian syaratnya itu adalah teman-teman, yang pertama adalah teman-teman sebelum menjawab itu follow dulu akun TikTok Aldebaran Sport 91 alamatnya ya. Kemudian teman-teman jawabnya di mana? Teman-teman jawabnya yaitu di nanti di Instagram ya, teman-teman Instagram di @sekolahpatia. Itu ya untuk pertanyaannya, silakan Yanda Iqbal. Oke, pertanyaannya hanya satu aja ya Yanda. Sebutkan tips berolahraga di bulan Ramadan di episode ini. Nah, itu ya di episode ini. Oke ya teman-teman, jadi itu pertanyaannya. Nanti ada hadiah berupa sarung tangan dari Aldebaran Sport, sarung tangan kiper tentunya. Nah teman-teman, sebelum Yanda tutup, Yanda akan informasikan juga tentang acara-acara di Patia TV ini, yaitu setiap hari Jumat nanti ada ceramah cerminan hati setiap hari Jumat. Kemudian setiap hari Sabtu ada ngabuburit, yaitu acara ini ya, jangan lupa. Nah, di sini banyak hadiahnya. Yang kedua yaitu pada hari Minggu ya, ada animasi Ramadan ya, karya DGA atau Kakak SM dari Patia. Nanti ada animasi-animasi yang ditampilkan di bulan Ramadan itu setiap hari Minggu. Oke teman-teman, jangan lupa ya saksikan terus dan jangan lupa like and subscribe untuk acara ini.
yang kita ucapkan. Kita dadah-dadah dulu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan sampai ketinggalan ya. Oke. Okay. Cukup.